di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, baginda bila nak jampi orang, nak minta supaya orang sembuh, nak doa kepada bila datang Nabi melawat orang sakit ataupun orang sakit mai jumpa Nabi mengadu kata dia sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut idhibil ba's rabban nas isfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqam. Maksudnya idhibil ba's, hilanglah penyakit, hilanglah kesusahan. Rabban nas, Tuhan manusia. Dalam sebahagian riwayat dia, Nabi sebut Allahumma rabban nas mudhibil ba's. Wahai Tuhan manusia yang menghilangkan kesusahan, isfi anta syafi, sembuhkanlah karena engkau asyafi, engkau asyafi. La shifaan illa shifauk, tidak ada syifa, tidak ada penyembuh melainkan kesembuhan. Shifaan la yughadiru saqama, syifa, penyembuhan yang tidak akan meninggalkan saqam, meninggalkan apa-apa penyakit. Jadi sunnah kita hafal bacaan ini. Kita baca bila orang habaq sakit, anak kita sakit, ataupun kita pergi melawat orang sakit. Mantap panjang, tak reti nak baca. Kalau tak boleh, sekurang-kurangnya kita kata tuhurun insya-Allah, sembuh insya-Allah. Jangan kita tengok orang sakit dia kata, "Ih, tuan ini tak teruk dah ni." Kita pergi bubuhlah kat atas, mati.